Sobat PR, tarif retribusi parkir di Kota Bandung naik per 1 Januari 2022. Kenaikan itu tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang tarif pelayanan parkir. Kepala BLUD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, Yogi Mamesa, menyampaikan kenaikan tarif retribusi parkir berlaku per 1 Januari 2021. Kenaikan paling tinggi sekitar 60% daripada yang masih berlaku saat ini. Tarif retribusi existing saat ini, ucap Yogi, berlaku semenjak 2017. Selain atas pertimbangan penyesuaian, pihaknya berharap kenaikan tarif retribusi parkir dapat turut merangsang masyarakat beralih ke transportasi umum, kemudian meminimalisasi kemacetan. Pihaknya, ucap Yogi, bakal membarengi kenaikan tarif retribusi parkir dengan peningkatan pelayanan, terutama aspek keamanan. Pihaknya merangkul juru parkir untuk menjaga keamanan, juga memberi layanan bagi pengendara.